untuk kita baca surah ini pada setiap malam, dan terlebih baik baca siang sekali, malam sekali. 40 hari turut-turut betul tengok rezeki macam mana. Ini janji Allah. Ini janji Allah melalui mulut Rasulullah. Nabi kata, man qara'a suratal waqi'ati laylatan lam tusibhu faqatan abadan. Setiap malam dia takkan ditimpa kefakiran selama-lamanya abadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Keajaiban surah Al-Waqi'ah memberi rezeki, taufik dan hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, untuk Allah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, syayyabatsni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, mengubankan aku oleh surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Wal Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah Idza Syamsu Kuwirat. Surah Waqi'ah ni ialah satu surah yang Allah mulakan dengan Idza Waqa'atil Waqi'ah, apabila berlaku hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Waqi'ah ialah di antara, musalla sayyidina Muhammad, di antara nama-nama hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Waqi'ah ialah di antara nama-nama hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Waqi'ah maknanya ialah suatu yang pasti berlaku, merujuk kepada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Al-Waqi'ah ialah di antara nama-nama hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di atas ribaan Sayyidina Aisyah. Nabi masuk-masuk, Nabi kata Aisyah pun nak tidur. Aisyah pun duduk. Nabi pun tidur atas riba dia. Jenah Rasulullah. Waktu tu Sayyidina Aisyah bila Nabi tidur atas ribaan dia, dia pun mengusap-usap rambut Rasulullah. Dalam dua usap-usap rambut Nabi, dia jumpa uban Nabi. Oh, Nabi beruban dah, kata dia. Ketika tu pun dia pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tengok satu ada lagi ke uban Nabi. Dia bilang, satu, dua, tiga, sampai dia jumpa uban Nabi tu 19 orang. Oh, Nabi dah beruban dah. Pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba ayat mata dia mengalir. Mengalir dan terkena pipi Rasulullah. Jatuh di atas pipi Nabi. Nabi jaga. Nabi bangkit, Nabi tahu Aisyah, siapa menangis? Ya Rasulullah, tadi waktu engkau tidur di atas ribaanku, aku usap-usap rambutmu, aku jumpa uban Rasulullah. Jadi maknanya Nabi kita sudah tua. Bila Nabi sudah tua, maknanya apa? Saat berpisah sudah semakin hampir. Jadi pada ketika itu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kau menangis sebabnya kerana engkau jangka aku sudah tak lama atas muka dunia. Ya, kata Aisyah. Nabi pun kata pada sana Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata, mati ni sebenarnya yang berat tu di mana? Saat mana?
Ishtak tahu Rasulullah. Rasulullah lah bagi tahu di mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu kata Sayyidina Aisyah, pada ketika lebih kata, aku tanya kamu, kamulah jawab. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana mayat nak dia bawa ke kubur, ketika itu orang-orang yang dikasihinya, isterinya mengangkat tangan menandakan saat perpisahan. Hatu yang berat, kata Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ruh ni bila mana dibawa ke kubur, dia nampak isteri dia, isteri rompan tak boleh pergi kubur no. Bila suami mati tak boleh pergi kubur, dia kena duduk di rumah. Bermula ihdad dia, aidah dia bermula, ihdad dia bermula. Aidahnya kiraan berapa bulan dia boleh berkahwin pula lepas tu. Ihdad berarti dia kena duduk di rumah, dia kena pakai putih, dan dia kena duduk di rumah Masa'ala Sayyidina Muhammad dengan menanggalkan semua perhiasan-perhiasan yang ada pada dia. Bermula pada saat itu. Jadi suami ni angkat tangan. Tapi pada ketika itu, isteri tak nampak. Sebab roh, dia tak bolehlah menggunakan anggota-anggota yang ada pada dia. Sebab perpisahan dah berlaku di antara roh dan jasad. Jadi kita tak boleh bergerak lah sebab roh tu ada. Bila roh keluar, habis. Diamlah jasad. Nabi kata, jadi kata sana asyahat itulah yang paling berat. Tak, kata Rasulullah. Lagi, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Masa'ala Sayyidina Muhammad, ketika mana seorang tu dah dimasukkan ke dalam kubur. Dimasukkan dalam kubur, ketika itu orang pun mula tarik tanah turun dalam kubur. Kata Sayyidina Aisyah, hatu, mungkin hatu kot Rasulullah. Daripada dunia alam nyata, alam kubur, orang tarik, Masa'ala Sayyidina Muhammad sampai habis. Tak nampak apa lah. Jadi ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang berat, kata Sayyidina Aisyah. Nabi kata, tak tahulah Rasulullah tak mana yang berat. Nabi kata, orang mati ni yang paling berat sekali ketika mana orang yang memandikan dia sudah sampai. Itu kata Rasulullah. Bila orang mandi dah sampai, beratlah rasa di hati si mati. Allahumma ya dah orang mandi. Daripada saat ni kita akan tempuh ni. Dia main pula, dia kata boleh angkat lah. Bahasa dia macam tu, boleh angkat lah. Orang pun angkat. Allah, macam mana aku ni? Pasal apa dia rasa berat? Dia rasa berat sebabnya ialah kerana Allah masalli ala Sayyidina Muhammad, dia baru lepas sakit. Badannya tu terbakar. Bila dituang air, dia macam kita tuang air dalam kuali. Cerah. Sakit kali kedua. Jadi hal tu yang dia rasa berat oleh orang yang mati. Jadi cerita dari Rasulullah SAW beruban. Nabi beruban ni sebab apa? Nabi kata, syayyabatsni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasa'alu wa idha syamsu kuwirat. Yang menyebabkan aku beruban ialah surah ni. Surah Hud, surah Waqi'ah, surah wal mursalat, surah mursalat, dan surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Pasal apa? Sebab surah ni menceritakan tentang hari kiamat. Bila cerita tentang hari kiamat, Nabi kita takut. Nabi kita takut tentang hari kiamat, bukan Nabi takut ke atas diri dia, tapi Nabi takut ke atas yang menimpa umat dia. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila menjelang hari kebangkitan selepas ditiup sangkakala yang kedua, Allah gerak dulu yang pertama malaikat Jibril. Jibril pun mati juga. Bila gerak malaikat Jibril, kata Allah kepada malaikat Jibril, hampir cari tempat di mana Muhammad, pergi gerak Muhammad. Jadi bila Allah salli ala Sayyidina Muhammad, suruh malaikat Jibril pergi gerak Rasulullah, kata Jibril, di mana aku nak gerak Muhammad, wahai ya Allah Tuhanku, aku tak tahu. Mumi dah sama,
Bumi di akhirat esok dia bumi putih, bumi dah sama. Kata Allah, hampir tempat yang ada cahaya. Jibril pun pergi tempat yang Allah suruh pergi tu, tentulah bersemadi jasad Nabi kita, Madinah hari ini. Jadi bila malaikat Jibril gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jaga jarak daripada tidur tu, Allahumma salli ala sayyidina, jaga jarak daripada mati tu. Makir-makir Nabi sapu semua tanah-tanah yang ada pada dia. Lepas tu soalan yang Nabi tanya pertama sekali, Jibril, umatku macam mana hari ni? Umat dulu bangkit dalam keadaan tu, dalam keadaan takut tu, umatku macam mana hari ni? Pasal apa? Sebab hari itu hari pembalasan. Pasti Allah akan balas. Nabi bimbang terhadap balasan kejahatan umat dia. Dan pasti akan dimasukkan yang jahat itu ke dalam neraka. Neraka ni balasan Allah di sana tidak ada bandingan yang pernah ada. Tuhan siksa macam ni. Tak ada. Tak ada bandingan di dunia penyiksaan yang sedahsyat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan, contoh. Ini termaktub dalam hadis Sunan Abi Dawud. Satu orang ahli neraka, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dimasukkan ke dalam neraka, dituang air zakum dalam, dituang atas kepala dia, tembus ni masuk dalam perut ni, keluar isi-isi perut daripada dubur. Lepas tu berlari ke suruh neraka sakit, tapi tak mati. Tuang lagi. Sampai bila? Tak tahu. Ada orang pernah siksa orang macam tu? Tak ada. Hanya Allah saja yang maha penyiksa. Pasal apa? Aku suruh hampa buat baik, tapi hampa lawan aku. Tu. Jadi tu yang kena takut kat Tuhan tu. Dia siksa tak padan. Dahsyat sangat. Tidak ada penyiksaan yang sedahsyat penyiksaan Tuhan. Pasal apa? Sebab mati tak ada. Yang ada sakit lah. Tu yang Nabi takut tu. Hari ni tu, hari tu, hari tu, hari Tuhan mengamuk. Hari tu, hari Tuhan murka. Hari tu, para-para Nabi, kekasih-kasih Tuhan pun takut. Sedangkan mereka tu sudah dijamin syurga. Nabi, bayangkan Nabi takut. Hari kiamat, penceritaan tentang hari kiamat ni, sampai Nabi beruban. Sebab kiamat berlaku esok, bila kiamat tu berlaku, menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita-kita ni beruban. Bukan, kita orang Islam tak akan menempuh saat kiamat. Kiamat akan berlaku pada orang yang bukan Islam. Jadi bila mana berlaku kiamat tu, ni orang takut tengok tsunami, orang dah lari. No? Ni segala-gala langit luruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunung-gunung jadi macam kapah. Terbang. Ayat Allah melimpah-limpah. Dahsyatnya hari kiamat. Sampai orang yang menyawa ni beruban. Allahu Akbar. Beruban. Jadi, tak tahulah kedahsyatan hari kiamat tu macam mana. Maka di antara nama hari kiamat ialah Al-Waqi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat dia sakit, sakit yang bawa mati. Hari ini ni saya nak berhenti awal. Tolong doa kat saya, rasa belah kiri ni sakit. Jadi tak tahu apa dia benar daripada pagi tadi lagi. Kita selesai cepat, saya nak buat doktor sat. Sakit ni bila mana Abdullah bin Mas'ud dia sakit. Sakit itu bawa mati. Sakit yang bawa dia mati. Ketika itu dia dizarahi oleh Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Sayyidina Osman mai ziarah dia, jadi Sayyidina Osman kata pada Ibnu Mas'ud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Dia kata, "Oi Abdullah bin Mas'ud, aku nak tanya hang. Hang nak mengadu apa?" Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Aku nak mengadu dosa aku." Tu sahabat Nabi pun nak mati takut dosa dia. Sedangkan depa duduk dengan Nabi lah. Depa tu pasti syurga lah. Tapi nak mati teringat dosa. Kata Ibnu Mas'ud, "Aku tak tahu nak cerita aku dengan Tuhan. Aku nak jumpa Tuhan. Aku takut. Sebab aku takut dosa aku." Lepas tu, kata Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala, "Han teringin apa?" Kata dia, "Rahmatu Rabbi. Kasihan belah Tuhan ku kat aku. Hak tu yang ku naknya. Hak tu yang ku harapnya. Kasih sayang Tuhan kepada aku." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ya Sayyidina Osman, "Handak tak aku nak pergi cari doktor? Mereka tolong tengok hang." Soalan Sayyidina Muhammad. Dia kata, "Doktor yang bagi aku sakit." Jadi Sayyidina Osman kata, "Aku nak pergi cari tabib." "Doktor." Kata Sayyidina Mas'ud, "Doktor yang bagi aku sakit ni." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Siapa doktor tu? Allah. Jadi bila dia yang bagi sakit, doktor ni bila datang doktor, dia penyembuh, dia perawat. Tapi dia akan bagi sakit juga. Sakit kita ada bagi, sembuh kita ada bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi habis poin Sayyidina Osman. Lepas tu kata Sayyidina Osman, "Handak apa-apa aku nak bagi kat hang." Kata senok, kata Ibnu Mas'ud, "Hari ini aku tak perlu apa lah. Aku nak balik lah. Aku tak mahu lah. Keperluan apa pun aku tak mahu lah. Yang aku nak hanyalah rahmat Tuhan ya." Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Osman, "Tak, kalau hang nak nak benda, hang nak nak keperluan, aku nak bagi ke hang. Keperluan ni bukan untuk hang. Betul lah kata hang nak mati. Keperluan ni untuk anak-anak hang." Ibnu Mas'ud ni anak perempuan dia ramai. Anak lelaki tak ada. Anak untuk anak perempuan hang. Dan Osman ni orang kaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata Sayyidina Osman, "Atakhsha ala banatikal faqra?" Hang tak takut ke anak-anak perempuan hang fakir lepas hang mati? Dia tak mahu aku nak bagi kat hang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Mas'ud, "Inni amartu banati yaqra'na kulla lailatin surat al-waqi'ah." Aku dah suruh anak-anak perempuanku lepas aku mati esok, aku dah suruh anak-anak perempuanku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku dah suruh mereka baca suratul waqi'ah. Anak perempuan dia ramai. Dia orang tak ada duit. Dia orang fakir. Tapi aku dah suruh mereka baca surah waqi'ah. Sebab aku dengar Nabi sebut, "Man qara'a suratul waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatan abadan." Aku pernah dengar Nabi sebut, siapa-siapa baca surah Waqi'ah setiap malam, dia selama-lamanya dia tidak akan miskin. Ini kata Rasulullah. Aku yakin. Jadi aku tinggal hati tu kat luar. Aku tak perlu siapa bagi duit ke anak perempuan aku. Aku dah suruh dia baca surah Waqi'ah, dan surah Waqi'ah itu akan menjadikan seorang tu tidak akan miskin selama-lamanya. Allah salli ala sallam. Hari ini, lepas tu bila saya dulu waktu mula-mula belajar dulu, Tok Guru beritahu, saya pun amai surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah, kata surah Quran yang murah rezeki. Perlu tu tunggu orang bagi. Tak ada. Tunggu. Dia sebenarnya bukan baca dapatlah tu. Dia kena 40 hari turut-turut. Sampai jadi darah daging.
Kenapa 40 hari? Sebab 40 hari itu adalah fitrah kejadian kita. Dalam diri kita ni, si titis mani tu lepas 40 hari dia buka pula jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seketul daging. Seketul daging tu pula lepas 40 hari pula bukan daripada setitis mani 40 hari jadi setitis jadi segumpal darah. Daripada 40 hari segumpal darah akan jadi sekepai daging. Kita mula-mula macam tu dalam perut mak saat tu ya. Jadi 40 hari. Daripada 40 hari sampai jadi segumpal sekepai daging. Lepas itulah Tuhan bina tangan, kaki, kepala, apa semua. Jadi maknanya semua amalan kena buat 40 hari baru jadi darah daging. Baca hari setiap malam suratul waqiah. Allahumma salli ala sayyidina. Baca sampai kita terhapai. Sampai kita dah boleh mengapai surah waqiah. Jadi lepas tu boleh tengok rezeki. Rezeki mai tanpa diduga-duga. Mai rezeki. Sampai rezeki ni mai macam banjir. Ayam. Kan mereka tu ada cerita akan banjir di mana ni Pahang. Kawan tu dia peranyuk anak dia. Dia buat teh kotak. Dia ayat sekarang ni lah. Jadi cara dia selamat anak dia ni cerita ni. Cara nak selamat anak ni dia tak tahu dah. Jadi dia telefon suami dia kata dia ada keadaan situasi dah teruk ni. Dia mungkin mati. Ayat aku duduk naik. Jadi itulah cara dia selamatkan anak dia. Tak tahulah cerita tu macam mana. Wallahualam. Banjir ni demai melanda. Dahsyat. Dan sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, rezeki ni demai melanda seseorang yang baca suratul waqiah. Boleh bayang tak? Boleh faham tak? Saya punya tamsilan. Demai melanda orang yang baca surah waqiah. Rezeki tu mai. Sampai dia tenggelam dalam rezeki. Sampai dihapus, dia tenggelami oleh rezeki. Rezekinya banyak. Sampai dia pun punya banyak ni, dia nak bagi ke orang. Kalau dia nak memberi lah, dia pun tak ada nak bagi. Nak bagi mai. Ha, sebaliknya orang yang baca surah, sebaliknya orang yang kaya yang tak baca surah tu waqi'ah. Tenggelam dalam nikmat. Nikmat itu membunuh dia. Ini pesanan siapa ada duit yang kaya tapi dia tak baca suratul waqiah. Sebab tu suratul waqiah ni dia pandu pada hidayah macam tajwid yang berikan. Dia penorong mendapat hidayah, taufik dan hidayah. Walaupun kaya tapi tak lupa Allah. Tapi siapa-siapa yang kaya dia tak baca suratul waqiah ataupun dia tak mengamalkan apa-apa yang memurahkan rezeki yang bersangkut dengan Tuhan, jadi rezeki itu akan membunuh dia, menenggelamkan dia, melupakan daripada Allah. Walaupun dia dekat dengan masjid, dengan sebab dia tak mengamalkan surah waqi'ah dan surah-surah lain yang membawa kepada kemurahan rezeki, jadi dia akan tenggelam dan mati dalam nikmat. Macam semut mati, apa? Dalam tepung? Semut mati dalam gula. Macam tu. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina tu amalan asas untuk kita amalkan setiap malam. Maknanya, siapa baca surah waqiah, tak miskin lah. Hak miskin tu sebab tak baca suratul waqiah. Tapi teruk juga lah, macam hari-hari. Dia sibuk dengan dunia, dia nak baca waktu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepanjang masa otak ni duduk dengan dunia nak baca bila. Lepas tu pula saya nak bagi satu amalan. Amalan ni amalan kaya. Dia dah lebih lah. Bukan murah rezeki, dah kaya raya. Iaitu baca inna a'tainal kalkauthar 1000 kali. Bukan baca inna a'tainal kalkauthar 1000 kali sampai habis lah 1000 kali. Salah, kadang-kadang orang dia betul. Dia nampak sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca 1000 kali. Kak Syuta baca eh? Ni kaya dah kan? Tanya dia kaya dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Siapa baca tu kaya?
Kaya ni sampai pangkat, duit ni tak nampak dah. Masalah saya dulu ni, bila tak ada duit ni nampak, ish, tak ada duit ni. Saya pernah dulu waktu mula-mula balik Mesir, sewa rumah. Sewa rumah pun belakang acak orang ya. Rumah tu paling murah sekali, RM30. Padang lah kita tak ada duit tu. Kalau pergi beli ikan, Ustazah beli tiga ekor. Bersih peti eh tak ada. Allahumma salli ala sayang. Dulu ni, waktu tak ada duit, kita fikir, ish, tak ada duit ni. Nak beli sesuatu, tak boleh beli, tak ada duit. Tapi bila mana Allah bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam, seperti mana saya sebut tadi, kita diberi rezeki yang melimpah-limpah dengan baca surat Al-Waqi'ah. Yang nak lagi, kalau boleh, baca siang sekali, malam sekali. InsyaAllah. Baca siang sekali, malam sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal lebih surah ni? Sebab dia mendidik hati. Akhirat. Bila bercerita tentang hari kiamat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia bawa hati kita kepada kehidupan kita yang kekal di alam sana. Kait dengan akhirat. Kait dengan akhirat tu menyebabkan dunia datang. Tapi kalau kita tak, ada orang nak kaya, dia tak pakai akhirat. Dia kira dunia. Apa keuntungan dia kalau dia dapat? Kalau mudahnya tu, hak orang duk pahal, yang hak masuk saham apa? Apa? Masuk banyak ni, dapat banyak ni. Ha, tu orang ligan. Tu orang kejar. Tapi semua menipu kita, bohong. Last kali tak ada apa, tak dapat apa pun. Bohong. Jadi akhirnya, yang benar hanyalah Al-Quran. Yang benar hanyalah Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran. Jadi maknanya, surah Waqi'ah ni dia bukan setakat menarik rezeki. Dia menarik taufik, dia menarik hidayah. Kita akan rajin melakukan taat pada Allah. Kita akan rajin melakukan amal bakti kita kepada Tuhan. Malam selalu bangun qiyamulail. Susah orang nak bangun qiyamulail ni. Qiyamulail ni berat. Walaupun jam dah bunyi, tapi senang dia tutup. Alah, Tuhan buat Allah tu nak makin malam qiyamulail. Duk tak jam di duk tak handset di telinga. Tak berjaya bangkit. Sebab duk bangkit, bagi dia jaga tutup. Batu letak jauh sikit, tak di kaki. Sama juga, bangkit juga, bangkit tutup juga. Akhirnya dia set dua. Jam apa ni, handset bini dia, handset dia sekali. Sama juga, tak boleh bangkit juga. Bunyi, bangkit, tutup, tutup. Akhirnya bila jam loceng, tak atas mari. Rahim. Bila jam tu bunyi, tutup, tutup, tutup. Tak boleh bangkit juga. Pasal apa Tuhan tak bagi kita taufik dan hidayah? Kalau Tuhan bagi taufik dan hidayah, 4.5, pak bangkit. Tuhan bagi keringanan untuk bangun. Ni mana Tuhan bagi taufik, Tuhan bagi hidayah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan istiqomah dan mula buat untuk kita baca surah ini pada setiap malam, dan terlebih baik baca siang sekali, malam sekali. 40 hari turut-turut betul tengok mai rezeki macam mana. Ni janji Allah. Ni janji Allah melalui mulut Rasulullah. Nabi kata, man qara'a suratal waqi'ati lailatan lam tusibhu faqatan abadan. Siapa yang baca surah Waqi'ah setiap malam, dia tak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya abadan. Ha, siapa-siapa nak cuba, cuba mula hari malam ni baca surah Waqi'ah, insyaAllah. Lepas tu insyaAllah kita akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih pada Nur Hayati. Nur Hayati ni semua ni rombongan Nur Hayati ya? Oh, Asyasin. InsyaAllah. Terima kasih atas anjuran malih pada hari ini. Pukul 18, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nur Hayati dan Guru 18 bersama dengan para muhibbin yang lain. Dimurahkan rezeki. Bahkan Tuhan bagi kaya. Kaya insya-Allah. Kaya yang bersyukur. Insya-Allah, dan orang dapat tumpang Nur Hayati.
dan semua dapat manfaat daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, majlis yang sesungguhnya memberi manfaat pada kita pada hari ini insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal ardh. Binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa ta'asafuka wa ta'asafuka. Mahapani yang dah ajak, saya nak selesai ajak, saya nak keluar.